Peringatan Hari Kartini. Wahai Ibu kita Kartini. TKW Hong Kong lagi memperingati Hari Kartini ya. Inilah pejuang-pejuang Kartini zaman modern. Walaupun di negeri orang, tetap memperingatinya. Dari sahabat migran ya, sahabat buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong mengucapkan apa Mbak? Selamat Hari Ibu Kartini. Apa yang menjadi pesan dan kesan dari Hari Ibu kita Kartini ini Mbak buat kita sebagai buruh? Semoga kita bisa mencontoh Ibu Kartini menjadi wanita yang hebat, wanita yang berguna bagi keluarga dan bagi Indonesia. Alhamdulillah, amin. Ini Hari Kartini ya, Kartini-Kartini yang ada di Hong Kong lagi berjuang, yaitu belajar dengan kegigihannya sebagai buruh migran dalam kesibukannya sekarang hari Minggu pada belajar make up, belajar bikin baju. Inilah perjuangan Kartini modern sebagai pahlawan devisa ya. Tetap semangat ya. Para Kartini-Kartini BMI ini ya lagi berkreasi membuat bunga dari stocking. Nah, ini ada mbaknya cantik-cantik. Ini Mbak Amira. Dan yang di sana pada belajar bikin baju. Ya, inilah rutinitas kami lah para buruh migran ya. Nah, itu cara-caranya bikin bunga dari stocking ya, dari kain stocking. Ini bukan stocking kaos kaki ya, ini tapi stocking bunga ini. Nah, berbahan seperti itu, melur itu. Nah, bagi kawan-kawan yang ada di Hong Kong, khususnya para buruh migran yang libur tiap minggu, bisa gabung kami ya. Bikin kreasi, bikin baju, ngaji dan sebagainya ya. Jadi jangan sia-siakan waktu liburan Anda, bisa menghubungi saya langsung ya. Bisa komen di video nyonge. Jika butuh info yang lebih lengkap, di mana kita belajar, di mana kita berkreasi seperti ini. Jadi intinya jangan sampai liburan buat sia-sia yang tidak-tidak ya. Carilah kegiatan yang lebih bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Ini kreasi BMI ya, kreasi TKW Hong Kong.